Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak." Sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut aturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengar. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Sahabat Alkitab, sudah menjadi sifat dasariah kita untuk sulit mematuhi sesuatu, baik itu dalam konteks peraturan-peraturan hidup sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Padahal dalam ketaatannya kepadanya lah hidup kita diperbaharui setiap hari. Inilah yang menjadi keteladanan Yesus bagi kita. Perikop kita kali ini kembali menggarisbawahi posisi Yesus sebagai imam besar agung. Bahkan, Yesus diletakkan pada tradisi imamat bangsa Israel sejak mulanya. Yesus adalah imam besar agung yang diangkat oleh Allah sendiri. Serupa dengan Harun yang diangkat Allah dalam posisi tersebut. Hanya saja keimamatannya diambil dari garis Melkisedek. Yesus menunjukkan kualitas yang berbeda sebagai seorang imam besar agung, apalagi bila dibandingkan dengan para pemimpin rohani Yahudi yang dikritik Yesus semasa karya pelayanannya di dunia. Yesus justru menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan ketaatan mutlak kepada kehendak Sang Bapa. Maka, jalan penderitaanlah yang ditempuhnya demi keselamatan dunia. Justru dalam penderitaan itulah, pada akhirnya Allah memuliakannya. Sahabat Alkitab, inilah keteladanan yang harus kita tiru dari Tuhan Yesus sebagai yang diurapi. Ia berada dalam status yang lebih dari layak memuliakan dirinya. Namun, bukan hal tersebut yang dipilih oleh Yesus. Ketaatan mutlak kepada Bapa yang diteladankannya. Bukankah hal tersebut sangat berbeda dengan gejala yang marak terjadi di dunia saat ini? Orang-orang berlomba mengejar harta dan kekuasaan, melupakan keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, sehingga tidak pantas untuk meninggikan diri sedikitpun. Kerendahan hati itu dapat kita peroleh melalui relasi yang intim dengan Sang Bapa yang dicapai lewat ketaatan penuh kepadanya. Selamat belajar untuk menjadi umat-Nya yang taat dan setia. Kiranya Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan atas satu hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan,
ajarilah kami untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Engkau. Berikanlah kami hati yang rendah dan relasi yang dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.